Jadi aku yang kasih tahu Ratu kalau kamu main sama cewek lain. Main sama cewek lain? Kapan? Gak ada. Jujur dong, enggak, jadi cowok. Astaga, jujur apaan? Gua gak pernah main sama cewek lain, boy. Yo guys, balik lagi sama gue setelah sekian lama. Welcome back to konten Free Fire Battleground lagi nih coy. Alright guys, jadi pada video kali ini kita bakalan bikin konten FF lagi ya guys. Ya pastinya ya, FF selalu di hati gue ya kan. Free Fire setia di hati. Oke, kita langsung aja invite Ratu buat mabar coy. Anjir, songong banget cu, ditolak gua anjir. Wah, gak bisa guys. Masa gua ditolak ya kan, anjir. Tolak lagi cu, dah lah. A few moments later. Assalamualaikum. Woi, Bendra. Halo, ngapa kau nolak-nolak dari tadi ya? Songong kali kau, dek. Ya maaf, abis di-invite sama om tadi. Kenapa kau invite aku? Tadi Discord nih mau ngapain, ha? Iya, mau main lah. Eh, kemarin kau abis main sama cewek ya? Main sama cewek? Main sama cewek? Ya, main sama kau kan aku kemarin, kau kan cewek kan? Bukan, cewek lain. Cewek lain? Iya, nih ada nih saksinya, mana nih? Siapa? Mana ada aku main-main sama cewek lain? Orang aku aja login FF kagak kemarin. Halo guys. Ri. Halo guys, apa kabar? Aduh, kabar buruk. Ngebucin mulu gak bosan bro? Apa? Oh, aku disuruh main sama cewek lain kan di kontennya? Oh iya Andra, jadi aku yang kasih tahu Ratu kalau kamu main sama cewek lain. Main sama cewek lain? Kapan? Gak ada, cewek-cewek lain aja gak punya. Ada, 2 hari yang lalu, lupa kau ya. Heh, Andra, kamu tuh kebanyakan main sama cewek, makanya lupa. Weh, aku 2 hari yang lalu aja ngelogin FF, aku aja lagi jalan-jalan ke Yogyakarta. Jadi aku sebagai temannya Ratu tuh gak terima ya, kamu tuh mainin Ratu gitu. Kamu satu hari ini main sama cewek ini, besok main sama cewek ini. Ya aku gak terima, jadi aku kasih tahu deh sama Ratu. Apaan, mana ada cok, pintar banget. Dari mana Kak Ratu percaya kayak gitu? Hah? Iyalah. Aduh, udahlah tuh, mendingan kamu lepasin Andra sama aku. Ya gitu juga. Enggak, tapi gitu. Emang aku serius, Andra main sama cewek lain. Berarti kalau sama Kak Riri, aku main sama cewek lain boleh? Boleh, kan kamu playboy, aku playgirl. What? Oh parah. Oh berarti Karin ini pemain juga. Berarti Kak Ratu, dia tukang selingkuh. Hei Andra, kamu boleh sakitin aku, tapi jangan sakitin temanku. Lili cuak. Itu modus Kak Ratu, dia itu ya gitulah ya, namanya PHO, perusak hubungan orang. Gitulah Riri. Loh, mau nikungnya. Loh, enggak tuh, aku serius lihat dia main sama cewek lain. Dan sekarang kamu diajak ke lobby. Loh, kamu lebih percaya Andra daripada aku. Loh, iyalah, orang gue pacarnya bro. Enggak, please, enggak ya. Aku kasih tahu. Udah deh, gini deh Andra. Challenge aja deh. Apa, challenge apaan? Kalau kamu emang beneran enggak main sama cewek lain, 10 kill buktiin. Yaelah, apaan nyambungnya ke kill FF? Lo kan kau main sama cewek di FF, kau duain Ratu. Ini aku serius loh sayang, aku gak bohong. Aku lihat dia main sama cewek lain, tapi gak dikontenin. Kemarin dikontenin sama cewek lain, siapa ya dia? Nah itu. Hah? Ayo dong Dra, jujur dong. Enggak, jadi cowok. Astaga, jujur apaan? Gua gak pernah main sama cewek lain, boy. Aduh, cowok zaman sekarang ya, suka banget ya bermuka dua. Eh udahlah, ngeles mulu. Ya itu panas-panasin doang, kick aja. Wey, jangan lagi. Ya. Mau main? Wey, jangan di kick lah. Hari ini mau main, ha? Aku mau lihat sih sejauh mana sih Andra Gazit ini mempermainkan Amure Ratu. Amure Ratu, apakah kamu percaya dengan temanmu yang banyak ngomong ini? Dia pasti percaya denganku. Dia ya tidak kan, akan Ratu? Percaya denganmu. Kamu kan tukang main. Tuh, gini tuh. Aku kan playgirl, Andra playboy.
Gua tuh Starboy, Starboy. Oh, Starboy. Oh, Starboy main sama cewek lain. Aku kalau jadi ratu aku berisik, 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 berisik. Mabar tinggal mabar. Berisik, berisik. Kawan selingkuh dia. Mana ada, cok? Aduh. Wih, Battle Royale bertempur dengan dua istriku. Anjay, Battle Royale menemani Andra Gadget bermain. Love you, Andra. Oh my god. Itu dasar. Itu parah sih, itu parah sih. Dia kenapa? dia nuduh aku selingkuh tapi dia love you ke aku tuh, gimana maksudnya tuh, ha? Gini loh, Andra, kalau lepas dinamik sama ratu, kamu enggak akan apa sih kehilangan perempuan. Aku siap kok menjadi perempuan keduamu. No. Enggak lah, aku tuh kan enggak ini orangnya. Enggak mau punya banyak cewek, ya kan. Enggak mau punya banyak cewek tapi main sama cewek sana sini gitu. Mana maksudnya. Mana ada sejak kapan? Aku kalau jadi ratu abis ini langsung lepas dinamik sih. Lu jangan say iya deh. Fitnah. Udah, ayo kita cari musuh aja tuh di Victory tuh, rame zona biru. Ayo. Ayo. Riri ini emang pengen fitnah. Dia tuh fitnah kita ke ratu biar dinamik kita tuh putus. Gak bisa ya. Kita udah 2 tahun nih, bos, saling percaya. Saling percaya. Saling percaya apa saling bohong? Astaga, Riri. Udahlah, lepas aja lah. Aku tuh gak kuat loh ngelihat kamu selingkuhin ratu. Ratu, lihat ya. Kalau mau dinamikan sama Andra gitu ya. Gitu ya. Ya maksudnya kalau lepasin Andra kan bisa aku pasang dinamik sama Andra. Gak boleh lah, kamu udah tak 2 tahun. Sae emang si Riri nih. Aduh, di belakang aku sayang, Andra. Ya. Andra ini, aduh. Au, sakit. Au. Au. Gak apa-apa lah, kenok. Kupantau aja terus, ya, bentar lagi nih. Kelar nih hubungan kalian. Mending hidupin, Andra sayang. Hidupin abur gimana? Aja. Sabar dulu ya. Di dalam. Iya, ini. Aku hidupin, mau yang dihidupin siapa dulu nih ya? Aku, ya, itu depan kamu, ada depan. Iya, ada di es kepal. Oh, 2 orang. Tenang. Tenang. Gua itu jago. Tenang. Kalian tenang. Berdua itu hidup. Tenang aja. Jagonya calon dinamiku. Bukan. Rebutan terus. Andra, ratu tuh sebenarnya udah pernah cerita sama aku. Katanya dia pengen lepas dinamik aja. Emang iya, bro. Lah, gimana sih dikasih tahu juga? Pokoknya mulai hari ini, Hai Riri bersaksi. Apa? Jikalau nanti Andra Gadget dan juga Amore Ratu lepas dinamik, aku siap menjadi penggantinya Amore Ratu untuk Andra Gadget. Tuh kan ratu, dia tuh fitnah kita doang. Ya abis itu unfriend aja ya. Udah, nah, kita unfriend aja, cok. Unfriend, gua doain aja. Doain apa? Doain lepas dinamik lo berdua. Loh, enggak lah. Kecuali Rika, ratu ninggal aku nikah. Oh gitu. Aku gitu. Dengar sih ratu katanya mau nikah. Emang nikah. Iyalah. Kan nikahnya sama Andra ya kan, Andra? Iya. Elah, bro. Bro, bahas nikah apa sih? Apa sih, bro? Olah mampus. Bukan, maksudnya tuh kita tuh masih muda, bro. Kita chill dulu aja, bro. Ini kena mental muda ratu. Lepas dinamik, go. Lepas dinamik, go. Lepas dinamik, go. Go. Panas-panasin banget, bro. Oh, tentu tidak. Apa kamu tidak mendengarkan tadi, Amore Ratu? Andra menolakku. Enggak gitu. Dia tuh fitnah. Weh, ratu kena mental, cok. Enggak, Kak Ratu, weh. Jangan terprovokasi sama si Riri. Sakit hati aku jadi Amore Ratu. Jangan terprovokasi, oke? Kok nolak, Kak? Enggak. Wah, berantem, cok. Lepas dinamik, ya Allah, gara-gara Riri nih emang ya. Wah, emang kamu ngomong kayak gitu tadi, enggak usah bahas nikah. Enggak, maksudnya tuh nanti aja gitu loh. Kan kita tuh masih muda, bro. Kita mabar FF dulu aja gitu loh. Oh, ini ya. Nanti ada masanya gitu loh ya, guys ya. Oh, ada masanya kamu menikahi aku. Wih,
minute. Ini nih musuh nih di putih-putih nih. Ayo sini. OTW. Ayo bak sana Amure Ratu yang ditolak mundur aja, Cok, enggak diajak. Kenapa yang ditolak? Aku kan enggak ngelamar, Ban. Iya. Kan gitu. Ratu enggak ngapa-ngapain. Kan aku yang nanti yang ngelamar. Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Ya. Iya dong. Lihatlah kawan, lelaki yang sering bermain dengan wanita sedang menggombali wanita hanya agar wanitanya tidak patah hati. Lihatlah kawan, si pelakor. Ih, pelakor sih, orang kasih tahu biar kau dinamika lepas, kau gak percaya. Ih, kau nge-repapnya tadi ya. Adek. Sini, ada air. Mana bandra? Tenang aja, udah kenok, udah. Jago Riri emang ya. Tukang apa, guys? Tukang nuduh selingkuh, tukang pengen mecahin dinamik orang, tukang pokoknya. Di sini skill bukan dimainkan. Bukan tukang, tapi nama aku siapa? Risa. Riri. Risa sayang. Oh enggak, Riri sayang. Kamu lupa kata-kata itu kamu yang buat, Risa. Riri Sahiton, inget aku tuh. Tuh kan, depan Amore Ratu kamu kayak gini, Dra. Astaga. Parah sih. Yuk bisa yuk, lepas dinamik yuk tuh. Ayo dong tuh, kamu gak lihat tuh, Andra udah kayak apa, gitu banget. Kamu masih pertahanin, Pak. Udah sini, ikut aku nih. Ini ada musuh nih. OTW sayang. Berarti udah kelihatan ya, Kak Ratu ya, kalau Kak Riri itu dia ngefitnah aku tuh buat apa, Kak Ratu? Udah tahu? Iya, udah tahu. Nah, jangan terprovokasi ya. Tapi emang beneran sih, gua kemarin main sama cowok. Ceplosan itu, Ratu. Jadi cewek enggak usah terlalu polos-polos lah. Lah, main sama cowok. Aku bilang main sama cowok, anjay. Oh, cowok. Namanya siapa? Namanya itu siapa namanya ya kemarin ya? Siapa? Oh, namanya Sugiono ya kemarin. Nah, itu tahu Sugiono. Iya. Ini ada musuh nih, depan nih, sini. OTW, siap menemani kamu sampai titik darah penghabisan. Iya. Kamu ikut, Bot. Apa sih, Ratu? Apa sih wanita yang keras kepala dikasih tahu? Si Riri ini, Cok, perusak dinamik duo banget, Cok, dia ini, Cok. Aku gak suka lihat orang bucin di FF dinamiknya hampir 2 tahun. Apa itu? PHO dia itu, Cok, perusak hubungan orang. Kenok satu tuh. Ya kan sebenernya langgeng. Langgeng kok main sama cewek. Ini ada musuh nih, sini. Aku tuh ngebelain kamu loh tuh sebagai teman. Sebagai teman apa teman? Nah, depanmu ada juga. Di batu, bukan di pohon, di batu. Ada di pohon semua. Udah mati sayangku. Oke, mantap. Kamu jago. Aku juga jago. Aku nih jago mantau nih. Mantau apa? Mantau dinamik orang sampai ini, sampai putus. Gitu. Iyalah. Mana dia tadi? Kabur. Ah, cemas kok, Dek. Depan sini ada. Aduh. Revive. Rame di luar rame. Waduh, mana? Aku mengejar musuh yang sekarat dulu. Ini aku ya, sayang, nggak apa-apa. Nah, gitu maksudnya, kerja sama yang bagus, kawan. Oke, sayang, tuh kerja sama aku tuh bisa bantu kamu loh, bantu doa biar kamu jago. Emang ya, bro. Iyalah bro, lihatlah bro. Udah, kalian tuh berisik banget. Udah, mending main FF daripada fitnah. Kok bahas fitnah lagi sih, orang beneran? Kok aku bilang mana buktinya coba kalau aku tuh main sama cewek lain tuh mana? Gak ada. Ya ada buktinya di konten kamu, ada cewek lain. Kamu gombal-gombalin cewek lain tuh di atas Instagram tuh. Boleh juga, repot. Rame banget. Anjir, itu kena satu bandar. Ya, turun, Cok. Sonia, Cok. Kita udah mati. Riri, dikik aja. Udah, diam. Jangan. Diam. Bot dia nol. Tuh, kill nol dia, Cok. Udah dikik. Gua doain ya. Kik aja. Lepasin nami kalian. Udah, berisik. Udah, diam. Kik aja, mau merusak dinamik kita. Diam. Iya. Bye-bye, bro. Udah. Udah,
jangan percaya lagi ya sama orang-orang yang kayak Riri tuh, Ratu. Udah, kamu tuh terprovokasi gampang banget. Biasalah, ini dia minta gabung lagi nih. Apa, Riri? Yang fitnah siapa, yang difitnah siapa? Intinya, aku suka dinamik kalian berdua sampai 1 tahun lebih. Karena Ratu, Andra itu udah main sama cewek lain. Tidak bisa, dinamiku udah 2 tahun ini. Lihat-lihat dinamik kita, di mana kita lihatnya? Coba. Coba lihat. Di mana? Coba. Itu di depan pencet yang ada temennya pertemanan. Oh ini. Oke. Berapa hari? Dua kita. 693 hari mau 2 tahun, 2 tahun lebih cuy. Mantap. Hampir 2 tahun. Udahlah. Gimana sih? Emang gimana lihat dinamik? Kau kan enggak ada dinamik. Kau kan enggak ada. Udah. Enggak usah sosokan ngecek dinamik. Pacar aja enggak punya. Udah. Udahlah ente. Emang ya udah jangan percaya lagi makanya. Udah pokoknya tuh kalau kalian punya cewek itu ya guys ya dijaga ya, jangan sampai terprovokasi dengan omongan orang-orang sekitar yang menjadi PHO ya guys ya. Gua cabut, bye bye.